ada barang baru NRT Pro Power Tools 20 volt lithium ion 10 mm, artinya kapasitasnya ini 10 mm paling besar diameternya. Oke. Kita akan buka NRT DC 340 set. 340 set. Seberapa banyak ya 340 set? Kalau kita lihat di sini tegangannya 20 volt, kemudian kecepatan L0 rendahnya low-nya sampai dengan 450, tingginya sampai dengan 1700 RPM. Besi 10 mm, kalau kayu 20 mm. Beton 8 mm terbesarnya. Torsi maksimum 32 Nm. Nah, ini nanti yang akan kita dapat. Apalagi two speed beton skrup besi variable speed putaran bolak-balik. Ini ada fasilitas impact ini mestinya ini. Kalau ada masalah beton. Kita buka. Slip. Nah. Ini lumayan kokoh ya. Ini yang kita dapat. Oke. Kita dapat buku petunjuk penggunaan. Ini katalog produknya. Kemudian pasti mesinnya ini. Wah, ini lumayan berat. Lumayan berat. Lihat ini agak kocak. Kocaknya masih normal. Ini kocak sedikit. Standar masih. Kemudian ini gripnya ada karet. Kita lihat kalau kita pasangin begini. Max 20 lithium. Oke. Ada indikator baterai, kemudian ada lampu seperti ini. Tombol refresh. Ini ya. Ini lumayan mudah ini. Ini putarannya berbeda ya. Kemudian ini bisa kita gunakan untuk tembok ini. Bedanya kalau dia ada impact-nya ini ya. Ini kalau kita putar yang belakang seperti ini, kalau ditekan dia ada dengung sedikit. Nah. Kayak ada nekan sedikit gitu ya. Dia enggak brushless ya. Ini. Oke. Yang kita dapati lagi ini paket komplit teaser. Itu 2 3 4 5 6 7 8. Itu 2 3 4 5 6 7 8. Lalu 4 mau 6 itu 8. Ini jumlahnya 8 8 8 8.
Ini juga, ini cuma 4. Ini 4. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ini. Kemudian charger ringan sekali ini chargernya, apalagi yang didapat ini fleksibel. Kita coba, ini pengamannya ini. Nah, kalau posisi di tengah dia nggak bisa. Oke. Semoga awet. Yang pasti ya, barangkali ada yang mau beli bisa dicek di toko-toko online atau marketplace. Ini dari Tokopedia. Terima kasih sudah menyimak. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.